right? Ini Beyblade yang ada lain di sini. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Arif Bosku. Oke, okay, kali ini kami memburu Beyblade di Bandar Tawau. Jadi kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada jual Beyblade. Jadi adakah kita jumpa Beyblade di Bandar Tawau yang original ataupun yang fake? Selain itu, Alif bosku juga mau cari tempat simpan Beyblade. Boleh? Boleh! Okey. Jadi, let's go cakap! Let's go! Okey, kita sudah sampai di kawasan Bazong. Di sini ada satu kedai Beyblade. Okey, jom! Ini kedai yang pertama. Ya, ya, ayo kita masuk. Oke, kita sudah dapat Beyblade yang kita cari, yaitu Dead Bionic dengan Revive Bionic. Oke. Okay. Okay, ini harga dia RM25. Ini RM18. Oke. Okay. Right. Ini Beyblade yang ada lain di sini. Oke. Okay. Oh ya, oh ya. Oke. Okay. Jom. Oke, okay, kita sudah pergi kedai yang pertama. Oke, okay, siapa mau pergi di bagian Bazong? Jadi kita pergi kedai yang kedua pula. Oke, okay, kita cari Beyblade yang seterusnya. Nah, ada beberapa Beyblade yang saya perlu cari untuk banding bezakan dengan yang original. Oke. Okay? Oke, okay, jom. Kedai yang kedua. Oke, okay, kami sekarang berada di One Arena. Itu kawasan berdekatan dengan Giant. Okay, di sini ada beberapa kedai mainan. Jadi kita lihat kalau ada Beyblade. Ini kedai yang kedua dan yang ketiga. Okay. Kedai keberapa? Kedua dan yang ketiga. Ketiga. Jadi kita akan lihat kalau ada jual Beyblade di sini. Jom. Okay, tengok. Wow. Dia jenis combo ya, combo. Wow. Okay. Wow, dia ada stadium juga di sini. Besarnya stadiumnya. He's strong girl. Dia ada box juga di sini. Berapa harganya nih? RM48.90. Matai mahal. Beyblade yang seterusnya. Oke. Okay. Ini belang putih. Oh ni. Kita angkat tempat simpan Beyblade dan satu spring gun reclaim. Okay.
Okey, sekarang kita ke kedai yang keempat. Okey. Di New Great World Toy and Gift. Dia berdekatan dengan Giant. Okey. Dan ini kedai Beyblade yang paling besar dan paling banyak di dalamnya. Okey, jadi kalau orang Tawau mau tengok Beyblade banyak, kita ke New Great World Toy and Gift. Okey, jom. Okey, New Great World Toy and Gift. Okey, jom kita lihat Beyblade di dalamnya. Oh. Winning Bed Crane. ZH List. Wow, Beyblade baru semua. Stretch Bed Crane. Okey. Hell Salamander. Oh, ada di sini Hell Salamander. Random Booster. Ren Vectorin. Wow, semua kereta hebat di Beyblade sini. Random Booster. Bloody Longinus. Oh, yang berlampu ni. Okey, jom kita masuk dalam. Okey, kedai yang terakhir. Dia berdekatan dengan Batu Tiga. Okey, dekat traffic light. Nama kedainya TNG. Okey, jom kita lihat. TNG. Okey, okey, jom kita masuk. Double dia punya ni. Okey, jadi tu siap. Okey, bye bye. Nanti kita akan susun tablet. Okey, kita pergi minum-minum dahulu. Jom. Okey, inilah hasil dapatan kita hari ini. Yang kita beli. Okey, pertama Beyblade Revive Fire Pionic. Kemudian Dead Pionic. Apa lagi? Okey, kita beli Launcher 2. Okey. Okey, kemudian kita beli satu lagi. Eh, buka sering. Spring Gun Requiem dan tempat letak Beyblade kita beli 2. Oh ya. Okey. Jadi kita ini tujuan saya beli yang cetak rompak ni sebab saya akan bandingkan dengan yang original dan ini tempat simpan Beyblade lah daripada berhambur, jadi kita simpan. Dan satu bekas ini boleh menyimpan 14 Beyblade. Alright, jadi 14, 28 Beyblade. Yo. Okay, nanti saya akan tunjukkanlah anak-anak saya simpan Beyblade. Okay, jom kita solat dahulu. Jom. Sila kemas Beyblade-nya. Okay, buka. Boleh? Okay, di sini boleh letak satu Beyblade dan bawa lagi. Okay, isi bawah dulu. Isi bawah dulu. Ambil. Ini. Tak siap. Okay, penuh. Okay, ini dulu. Okay, letak. Ui, Lola. Okay, lagi. Lola. Habis. Habis. Itu jangan, itu original nanti. Okay, tutup dulu. Tutup, Asri. Tutup, kunci. Alright, okay, sambung balik. Ni, sambung balik. Okay, ketek sini. Jadi setakat itu saja video saya. Memburu Beyblade di Tawau. Okay, jadi kita akan jumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa.
subscribe untuk lebih banyak video lagi. Assalamualaikum. Alif Bosku.